Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Renungan pada kesempatan ini terambil di dalam Mazmur 136 ayat 13-26. Bapak Ibu Saudara, kita mendapati dua paduan suara menyanyikan Mazmur ini. Paduan suara yang satu menyanyikan bait pertama dari setiap ayat, dan paduan suara lainnya menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukan pengulangan yang sia-sia, sebab paduan suara yang kedua mempersembahkan pujian yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata kita tak akan pernah cukup untuk memuji kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengungkapkan kasih setianya dalam memelihara saya dan Bapak Ibu Saudara, menolong kita semua menghadapi berbagai pertempuran dan mengalahkan musuh-musuh kita. Israel tidak selalu setia kepada Tuhan, tetapi disitulah kasih setianya nyata. Tuhan setia kepada kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.